Hai semuanya, Elsa Manoban balik lagi nih. Nah, hari ini teman-teman, Elsa senang banget karena Elsa diterima menjadi greeter. Nah, Elsa diterima menjadi greeter Indonesia. Jadi, kayak gini loh teman-teman tuh. Kalau kita jadi greeter itu ada fit greeter. Nah, ini. Greeting, fit greeting, greeting world. Nah, ini dunia untuk kita bermain ya teman-teman. Jadi, kalau kita menjadi greeting, greeter, nah, kita akan mempunyai tempat tersendiri untuk membuat dunia gitu. Membuat ruangan teman-teman, bukan membuat dunia. Dan juga tempat tersendiri untuk memberikan like, komen untuk para, apa ini namanya? Pengguna baru Zepeto. Nah, untuk teman-teman yang nanya nih, gimana sih cara Elsa bisa menjadi greeter? Dan gimana cara Elsa daftar jadi greeter dan kok bisa ya Elsa keterima jadi greeter? Oke, Elsa bakal cerita di sini ya teman-teman. Sebenarnya awalnya Elsa itu menjadi apa daftar greeter ini itu sama kayak apa ya? Coba aja dulu gitu. Karena kebanyakan teman-teman Elsa itu ditolak oleh Zepeto, tidak diterima menjadi greeter, tapi ada beberapa teman Elsa, teman online yang di media sosial lainnya tapi tidak berteman di Zepeto, mereka menjadi greeter dan Elsa melihat postingan mereka dan itu seru. Nah, ini teman-teman bisa nih ikutin video yang di sebelah kanan Elsa ya teman-teman ya. Tuh, semua langkah-langkahnya ada di situ. Nah, ini keuntungan untuk menjadi greeter. Kita dapat lencana, teman-teman. Jadi, di nama kita itu ada lencana greeter gitu. Dan kita dapat akses ke Discord greeter. Nah, di sana banyak tuh, teman-teman. Nanti keuntungan yang bisa kita dapat selama kita menjadi greeter. Ada zem juga dikasihnya, ada hadiah dan lainnya. Dan persyaratan menjadi greeter ini harus 17 tahun ke atas, teman-teman. Dan bisa menggunakan bahasa Inggris. Dan pengguna aktif Zepeto minimal dalam waktu 3 bulan terakhir ini, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman yang masih kurang dari 3 bulan bermain Zepeto itu belum bisa. Tapi kalau teman-teman udah lebih dari 3 bulan, itu udah bisa, teman-teman. Teman-teman bisa daftar di sini sekarang. Teman-teman tinggal klik aja. Nanti itu akan ada arahan dari linknya ya. Nanti teman-teman bakal isi biodata gitu. Terus alasan teman-teman join jadi greeter. Terus kapan waktunya teman-teman bisa untuk bermain, kayak gitu lah teman-teman. Nah, ini adalah pertama kalinya Elsa masuk ke dunia dengan dunia apa ini namanya? Dunia greeting, teman-teman. Nah, ini pertama kalinya Elsa. Jujur aja ya, sedikit gugup karena takut nanti tidak seru. Atau ada informasi yang kurang memuaskan gitu. Jadi ada sedikit ketakutan. Tapi alhamdulillah ya, yang masuk tadi malam itu anaknya seru-seru. Dan juga responsif orangnya. Suka merespon gitu. Kalau Elsa tanya direspon gitu. Begitupun sebaliknya mereka nanya kayak gitu. Jadi enak ya kalau main kayak gitu. Dan lumayan ya, ini waktu, ini Elsa bikin sendiri ruangannya, sebenarnya ada dua ruangan juga. Tapi karena Elsa masih baru teman-teman, ini aja malam pertama Elsa menjadi greeter, dapat lencana itu baru malam ini. Jadi Elsa coba masuk ke dalam world, ke dalam dunia, bikin ruangan kayak gitu. Dan mau lihat gimana
apa nih namanya, reaksi atau kegiatan yang ada di sana. Jadi awal-awal kan Elsa nggak ngerti, orang kan bikinnya welcome gitu kan. Tapi kalau Elsa selamat malam, selamat malam, Elsa nggak tahu apa itu dihitung oleh Zepeto atau enggak. Jadi ya udahlah ya, kita lihat aja ntar ya untuk pengumumannya. Nah, di sini ada berapa ya? Ada sekitar 5 orang. Satu Elsa berarti 4 orang pengguna baru. Tuh, pengguna baru. Dan ini untuk mengundang orang baru, itu ada bagian new-nya, teman-teman. Itu bedanya dari dunia yang biasa. Kalau dunia biasa itu ada hanya ada pengikut dan mengikuti. Tapi kalau di dunia greeting itu ada new, pengikut, dan mengikuti. Nah, untuk menjadi greeter ini kita nggak bisa, teman-teman, mengundang teman-teman kita untuk masuk ke dalam ruangan ini. Jadi waktu Elsa main ini, Elsa harus menonaktifkan apa itu namanya, kayak Elsa on gitu, Elsa off kan, teman-teman. Karena jika ada teman kita yang masuk ke dalam, itu bisa terjadi pelanggaran dan dikenakan sanksi. Makanya alasan itu bikinnya off gitu. Biar anak-anak baru atau pengguna-pengguna baru yang masuk gitu. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Ada yang berminat nggak menjadi greeter? Atau di sini ada yang ketemu sama Elsa gitu? Mungkin ya. Lucu-lucu ya. Tapi waktu Elsa main ini kan, gak semuanya anak-anak itu, anak-anak pengguna baru itu, bajunya biasa-biasa aja. Tapi ada yang udah modal banget. Padahal baru 3 hari kan. Tapi Elsa pikir kan, oh ini pengguna baru, pengguna lama nih kayaknya. Ternyata enggak. Tuh. Jadi tuh, Elsa bikinnya, halo, selamat malam, selamat datang. Ternyata semua greeter yang lain tuh bikinnya welcome. Jadi sepertinya untuk kedepannya Elsa bakal bikin welcome gitu, bukan selamat datang, selamat malam. Tapi ya teman-teman ya, ini kan hari pertama Elsa ya. Jadi agak sedikit gugup waktu Elsa main ini. Meskipun Elsa sudah sering main ke dalam dunia ya, tapi ada kayak, aduh salah pencet gak ya? Ini pokoknya macam-macam lah pikirannya, teman-teman. Tuh. Itu ada percakapan Elsa dengan pengguna baru. Jadi ada beberapa pengguna baru yang nanya cara untuk mendapatkan teman baru. Jadi Elsa kasihlah tipsnya. Kalau pengguna baru, enaknya itu emang pergi ke kemah, teman-teman. Karena sekarang yang rame itu ada di dunia berkemah. Kalau dulu yang paling rame itu ada di kafe 4 musim. Tapi kalau sekarang itu yang paling rame itu berkemah, teman-teman. Tuh. Dan syukurnya di pertengahan jalan Elsa banyak kedatangan greeter-greeter yang lain. Nih kayak Yein, terus ada Aska juga, ada Na, pokoknya banyak deh, ada Ta. Pokoknya namanya kayak gitu, tapi nggak tahu nama aslinya. Lagian aku belum kenalan juga ya sama greeter yang lain. Karena aku masih baru. Itu greeter juga tuh, teman-teman. Tuh, kayak gitu kan, ada temennya yang datang. Nah, langsung dibilang keluar karena takutnya dapat pelanggaran, teman-teman. Jadi sebenarnya enak loh. Tapi nggak tahu ya, ini kan hari pertama Elsa ya. Hari pertama sih asik-asik ya, teman-teman. Pengguna barunya juga asik-asik. Orangnya responsif, jadi enak kita gitu. Apa yang kita tanya dia jawab, apa yang dia tanya kita juga jawab. Jadi saling nyambung, teman-teman. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Ada yang berminat menjadi greeter?
Kalau ada yang berminat menjadi greeter, teman-teman bisa nih daftar langsung di aplikasi ZP itu di bagian event ya, teman-teman. Scroll ke bawah yang mau jadi anak gaul. Ah, teman-teman klik itu baru klik daftar sekarang. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video aku kali ini. Jangan lupa like dan komen video ini. Dan juga subscribe YouTube channel aku, Elsa Manoban Official. Terima kasih semuanya. Jangan lupa tersenyum dan bahagia. Bye-bye.